Penertiban alat peraga kampanye pasangan calon wali kota Makassar ini dilakukan di Jalan APP Tarani dan juga Jalan Sultan Alauddin Makassar. APK yang ditertibkan umumnya melanggar PKPU. Dari penertiban ini, petugas menertibkan lebih dari 100 APK dari 4 pasangan calon wali kota Makassar. Lokasi penertiban itu sendiri untuk Kecamatan Rapocini itu di Alauddin dan Petarani. Nah, sebelum kami melakukan penertiban ini, kami sudah masukkan surat sebelumnya ke para tim paslon. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk backup dari Satpol PP, kemudian juga dari pihak kepolisian. Nah, untuk APK yang kami tertibkan malam ini sendiri kurang lebih yang paling besar itu kurang lebih sekitar puluhan, jadi tidak sampai ratusan. Yang paling banyak mungkin yang APK yang berjenis bagaimana itu? Yang baliho yang besar-besar, sama yang menempel di pohon dan tiang listrik.